Misha, Arisha, atau lebih manja disapa dengan panggilan kakak. Itulah dia pengantin perempuan kita pada hari ini. Dialah permata hati kami. Dialah chef. Dia jugalah pengasuh sepupunya, iaitu anak-anak kami semua. Jika sewaktu kecilnya dulu, sesiapa saja pantang lepa, awas, pasti kena gigit. Kalau tak ditarik rambut, pasti kena cubit. Memang naya kalau dia ada. Sesampainya dia di rumah kedua orang tua kami, semua mak-mak memang alert dengan anak masing-masing. Kalau tak ada yang menangis, maknanya bukan Arisha lah yang datang. Sinonim dengan telatah dan perangainya yang membuatkan semua orang sentiasa berhati-hati, kami gelarkan dia Aman Malaysia. Kalau tak ada dia, memang aman Malaysia. Tapi kalau ada, sudah pasti ada yang menangis ditinggalkan. Usah disoal hal-hal pertolongan, pasti dia yang pertama ke depan. Dialah permata hati kami. We love you so much, kakak. Cute ni merupakan anak bongsu daripada 7 adik-beradik. Menjadi anak terakhir ni orang kata seronok lah sikit kan, sebab dapat banyak perhatian. Plus dia ni manja sangat dengan mak, dengan arwah bapa kami. Minta je dapat, minta je dapat. Dia ni dari kecil lagi cerewet, sampailah sekarang kalau nak bersiap tu memang lama gila. Lepas tu Yud ni penghibur dalam family kami, sangat kuat gelak. Tapi sebenarnya dia ni sangat-sangat sensitif. Cepat terasa tapi suka sembunyikan dalam tawa. Harap Misha dapat menjaga adik kami ni sebaik-baiknya. Welcome to the family to Arisha Akmar, isteri kepada adik bongsu kami. Semoga dapat menyesuaikan diri dalam family besar kami nanti. Untuk ayah dan ibu, mungkin ini juga satu kehilangan untuk kalian. Tapi inilah resam kehidupan. Lepas ni, suami kakak adalah orang yang ayah dan ibu amanahkan untuk sehidup semati. Doa ayah dan ibu sentiasa bersama kakak, suami dan anak-anak. InsyaAllah. Akan ada hari di mana kamu satu saf berada di belakangku. Amini semua doa doaku. Cium tanganku setelahnya. Tiada riasan paling sempurna selain air wudhumu. Kau jawaban dari semua doa-doaku. Ku cintamu karena Allah. Ku mencintaimu untuk sempurna. Malamku di setiap doa-doaku, ku salib namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku dan bina keluarga yang baru pun kena jaga juga dengan mak mertua, dengan pak mertua yang handsome ni. Berdua kita jalin kasih, memohon ridanya bahagia sampai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Naqiuddin. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anakku Arisha Akmar
binti Khairul Nizam dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Arisha Akmal binti Khairul Nizam dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Mas kahwin sebanyak RM300 saya berikan kepada awak. Sayang. Cerita lama yang ketibaan masuk pasangan mempelai yang diraikan pasangan Raja Sahari Muhammad Nakiuddin bin Salahuddin dan Nur Arisha Akma binti Khairul Nizam menuju Istana Pelaminan. Ialah bestie yang sama-sama membesar susah dan senang. Jadi pendengar yang baik di setiap luahan hati. Kami semua doakan persahabatan kamu kekal hingga ke jannah. Jadi alasan